Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi yang channel kami sajikan. Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah menariknya, yaitu usut penembakan di rumah Kadiv Propam, tim Suspori periksa CCTV dan HP. Namun sahabat lovers, sebelum admin lanjut, admin mohon bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Juga sudah admin ucapkan terima kasih. Tim khusus atau yang biasa disebut dengan tim Suspori di kasus penembakan Brigadir J oleh Baradae di rumah Kadiv Propam Irjen Verdi Sambo terus melakukan proses pembuktian ilmiah dalam pengusutannya. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada awak media mengungkapkan tim sus tersebut saat ini terus melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Di antaranya adalah melakukan pemeriksaan CCTV, handphone, dan sidik jari. Di tempat kejadian perkara atau TKP, pihak Inavis akan melakukan olah TKP untuk menemukan sidik jari DNA, mengukur jarak dan sudut tembakan, CCTV, handphone, dan lainnya, ungkap Dedi Minggu pada 17 Juli 2022. Selain itu, Dedi memaparkan proses pembuktian ilmiah yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dalam hal ini. Pihak kedokteran forensik terus berupaya merampungkan hasil otopsi, kemudian laboratorium forensik tengah melakukan uji balistik dari proyektil, selongsongan, dan senjata api dalam peristiwa itu. Secara paralel, Direktorat Tindak Pidana Umum DTTIBUN Bareskrim Polri juga melakukan pemeriksaan ke sejumlah saksi-saksi dan memberikan asistensi ke tim penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan keseluruhan proses pembuktian ilmiah ini, kata Dedi, diharapkan fakta yang sebenarnya akan terungkap. Nantinya, Polri akan menyampaikan secara objektif dan transparan kepada masyarakat terkait dengan penanganan perkara ini. Mohon bersabar dulu biar tim bekerja, jadi nanti hasilnya akan sangat jelas dan komprehensif karena bukti yang bicara secara ilmiah dan hasil kesesuaian dan hasil pemeriksaan para saksi-saksi, tutur Dedi kepada awak media. Diketahui Brigadir Tutuk Usia ditembak oleh Baradae di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Brigadir J merupakan supir sang istri Verdi Sambo, sedangkan Baradae merupakan ajudan pribadi dari Verdi Sambo. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.